Hai people, selamat hari jadi ke-477 buat Kota Semarang. Dan di episode spesial kali ini kita akan ngebahas salah satu hal yang khas banget dari Kota Semarang, yaitu batik Semarangannya. Bisa kita lihat ya, ada macam-macam motif batik yang mencerminkan ikonnya Kota Semarang. Dan kita akan bahasnya secara lebih lengkap ya, bareng sama salah satu pelaku usahanya yaitu Batik Temawon. Jadi kalau penasaran, saksikan terus di Ini Usahaku. Oke, people, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Okta, owner dari Batik Temawon. Ibu Okta, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat iya. Ya. Aduh, cerah sekali batik-batik yang ada di sini ya. Iya. Rasanya jadi keceria melihatnya. Ini yang saya pakai, ini juga Batik Temawon loh. Keren banget ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Ibu Okta ya tentang usahanya satu ini. Ibu, ini lokasinya ada di mana dulu nih? Lokasi Batik Temawon itu tokonya ada di Kampung Batik di dekat Museum Kota Lama belakang Hotel Horizon. Strategis banget dekat dengan destinasi wisata. Oh, benar banget ya kalau misalnya main ke Museum Kota Lama terus bingung kok pulang enggak bawa oleh-oleh ya, langsung aja belok ke Kampung Batik ya di Batik Temawon. Oke, gampang banget kok, tadi di depan ada pelangnya ya, Bu ya. Ada pelangnya kok di depan jalan persis itu. Jadi kalau baru masuk aja udah ambil gang kanan sini udah langsung ketemu ya. Lewat Google juga ada. Oh iya, betul, pakai Google Maps. Dan kalau di sini sebenarnya fokusnya ke apa nih? Batik Semarangan atau bagaimana? Kita lebih dominasi batik khas Semarangan ya, Mbak, dengan ikon-ikon yang ada di Kota Semarang gitu. Jadi ya seperti ada Tugu Muda, Lawang Sewu, Warak Ngendok, Asem Jawa terutama itu blenduk ya. Sama apa, dengan teknik pewarnaan yang cerah ceria gitu. Jadi biar enggak monoton, jadi bisa dipakai tua muda. Untuk enggak hanya untuk acara resmi, jadi untuk mungkin dikombinasi dengan untuk santai-santai gitu bisa. Jadi bisa untuk casual ya. Casual bisa, iya. Oke, ini seperti yang saya pakai ini daun asem ya, Bu? Iya. Oh iya, ini daun asem loh, people. Terus kita bisa lihat ya, ini salah satu karya paling awal dari Ibu Okta ya. Ini apa sih, Bu, kalau yang digambarkan di sini? Ini tuh mencerminkan sekar jagat Semarangan. Jadi ini tuh bisa di satu kain itu bisa dilihat banyak ikon seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Warak Ngendok, Manuk Blekok, sama Asem Jawanya itu loh, ini Asem Jawa. Jadi ini masuknya nggak cuma ikon Semarang, tapi kita kombinasi nama batik pesisiran seperti motif sisik, maung, dan parang. Jadi judulnya apa ya? Sekar jagat itu mencakup semua motif-motif Jawa di sini. Tapi yang lebih ditampilkan lebih ikonik Semarangnya. Oke, padahal ini lucu banget ya. Tapi sayang ini sudah tidak ada ya, Bu. Dah. Bisa tapi jadi batik tulis. Oh. Ini makanya salah satu potongan yang disimpan. Sudah umur berapa tahun ini, Bu? Ini tuh udah ya 10 tahun, Mbak. 10 tahun masih awet banget dia, warnanya masih cerah sekali begitu ya. Dan kalau kita lihat ini batik-batiknya apa? Cap, tulis, atau apa, Bu? Ini yang paling bawah ini ada cap. Ada cap, cap colet, ada campurannya ciprat, cap ciprat, lukis tangan gitu. Yang atas itu full tulis, Mbak. Full tulis itu ya? Wow. Full tulis itu ada motif-motif ya, ikonik Semarang gitu. Sama paling motif pesisirannya, flora dan fauna seperti itu. Oke, ini harganya mulai dari berapa sampai berapa, Bu? Untuk range harga itu ini 125, 150, 195, seperti yang di sini itu 175, 175-an, 275-an. Ini tulis mulai dari harga 475, 600-an sampai 900-an. Semuanya masih under 1 juta ya? Ya, karena apa ya, kita gambar sendiri, udah gitu langsung dicanting langsung pengrajin. Jadi enggak istilahnya enggak kayak angkulaan kemana gitu, enggak. Jadi motif-motif sendiri untuk meminimalis cost dan apa ya, biar harganya terjangkau juga. Bener sih, kita pengen ya bisa punya batik yang
cap ataupun tulis begitu, tapi harinya masih masuk di kantong. Nah, ya. Itu dia. Ini ya contohnya hasil karyanya Ibu Okta ya, untuk gambar motif-motifnya yang karya sendiri. Wah, lucu sekali warna gendoknya. Ini udah kayak Power Rangers ya, people. Ada merah, hitam, biru, kuning, ungu, pink, semua lengkap warnanya. Hijau juga ada. Terus kalau kita tarik ke belakang dulu ya, Bu. Ini sebenarnya awal mulanya gimana sih punya usaha batik ini? Apakah memang dari awal sudah menekuninya atau kemudian ketika ini berkembang menjadi kampung batik melihat ada peluang dan ikutan nyemplung di situ? Nah, itu melihat ada peluang pada saat itu ada pelatihan, Mbak. Sekitar tahun 2012 itu ada pelatihan dari Disperindak. Jadi Disperindak itu mau mengangkat kampung batik ini jangan hanya sekedar nama tapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya dan juga bisa melestarikan kebudayaannya. Nah, jadi bagi siapa aja yang mau buka batik itu, jadi ada pelatihan dulu. Itu kita dikasih keahlian mengenai membatik ya. Nah, baru kalau mau membukanya itu dari masing-masing kita sendiri. Emang sih kalau untuk modalnya dibantu dari bank-bank sekitar sini yang alhamdulillah mensupport secara permodalan ya. Udah gitu kalau dari Pemkotnya sendiri itu mempromosikan kampung batik ini. Jadi banyak wisata yang datang ke sini. Jadi tiap tahunnya itu makin bertambah untuk rate penjualannya gitu. Jadi ternyata awalnya dari kegiatannya Dinas Perindustrian ya, mengembangkan wisata yang di Kota Semarang, khususnya kampung tematik, kampung batik ini, ternyata bisa menjadi lahan bisnis di situ. Kita akan bahas lebih banyak lagi ya bersama Bu Okta, apalagi dari sisi bisnisnya ya, untuk usaha batik Semarangan. Jadi buat people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Hello world, wake me up to another good morning time ago. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di Kota Semarang ada wisata keluarga yang asyik, yaitu Taman Lili. Harga tiketnya mulai dari Rp6.500 untuk hari biasa dan Rp8.000 untuk hari Minggu dan tanggal merah. Di sini tersedia berbagai fasilitas seperti jogging track, panggung untuk pertunjukan kesenian, dan kolam renang dengan tiket seharga Rp7.500 aja. Penginapan dengan 10 kamar ini harganya mulai Rp200.000 aja. Wisata Taman Lele memang cocok banget jadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur ke Taman Lele, Kota Semarang. Masih di Ini Usahaku, episode Batik Temawon. Nah, ngomongin soal namanya ya, unik banget nih Bu Okta. Artinya apa sih Temawon itu? Itu aku ngambil dari bahasa Sangsekerta mengenai filosofinya Tawon. Jadi Temawon itu artinya kumpulan Tawon. Dimana itu kita harapannya kalau toko ini bisa rame seperti Tawon sedang bergerombol dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk keluarga. Oh, begitu. Ya. Jadi Tawon, terus karena tawonnya banyak jadi Temawon gitu ya. Iya, Temawon. Oke, semoga usahanya seperti namanya ya, menjadi doa. Dan kemudian kalau kita lihat ya, ini kan berada di tengah-tengah perkampungan dan di rumah sendiri ya, ini usahanya ya. Berarti bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa, Bu? Bukanya tuh sebenarnya sih fleksibel, Mbak. Ya misalnya umumnya ya jam 8 sampai jam 9. Cuma kalau emang udah langganan tuh banyak yang di luar jam operasional itu mesti ngebel kesini datang, oh ya siap ready lah, wong namanya rumah ya, jadinya ya dibuat santai se-fleksibel mungkin. Kalau namanya rezeki ya tetap kita bukain pintu. Iya ya, apalagi kalau udah pelanggan dah tinggal janjian ya. Iya, seperti itu. Terus kalau ini kan termasuk salah satu daerah wisata ya di Kota Semarang, seberapa pengaruhnya sih Bu? Apakah mayoritas paling banyak pembelinya adalah wisatawan yang berkunjung ke sini atau bagaimana? Mayoritas sih wisatawan juga, tapi kalau banyak kan itu long weekend, Mbak. Kalau untuk kesehariannya itu di tempatku tuh banyak orang-orang dinas, guru-guru, orang-orang PNS, Pemkot gitu.
kan mereka setiap apa hari apa gitu loh harus pakai baju Semarangan setiap hari Selasa ada yang Kamis gitu. Jadinya itu yang mensupport kita juga supaya kita terus menciptakan aneka macam motif Semarangan. Jadi biar bervariatif, biar mereka bisa milih-milih gitu loh untuk seragaman kantornya gitu. Jadi enggak terus monoton kita cuma satu motif ini tok gitu, enggak. Jadi tiap minggunya kalau di tempatku sih selalu berganti. Minggu, Bu. Iya. Udah gitu kalau udah misalnya dipakai seragaman kantor mana udah enggak kita produksi lagi. Jadi biar kesannya tidak pasaran ya. Betul ya, seperti itu. Berarti bisa pesan juga kalau misalnya mau seragam? Bisa. Biasanya untuk proses produksinya itu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk kain. Kalau untuk baju jadi itu sekitar 1 bulan. Oke, ada minimalnya enggak berapa pieces? Enggak ada, di bawah 10 ya tetap kita kerjain. Oh iya. Ya. Wah. Ini kalau saya mau seragaman keluarga bisa. Bisa. Mau seragaman kantor bisa. Iya. Okay. Udah gitu kalau untuk pembelian banyak ada diskonnya juga. Nah, ini nih diskon khusus ya. Semakin banyak belinya, semakin murah pastinya. Terus berarti ternyata selain kain ada baju juga ya, Bu ya? Iya, kita jadi enggak cuma menjual kain tapi produk jadi seperti hem, blus, tunik, terus untuk oleh-olehnya itu dari perca-percanya khususnya ya Mbak ya. Jadi kita olah kembali jadi tote bag. Jadi yang ada gambar pas ikonnya itu kita jadikan tempat saku atau gimana supaya apa wisata kesini tuh ada oleh-olehnya. Misalnya mereka nggak membeli yang kain. Agak mahal untuk oleh-oleh, mereka bisa membeli tote bag yang kisaran harga 20.000 seperti itu. Terjangkau. Ya. Siapa tahu mau ngasih satu RT gitu kan. Itu dia, jadinya bisa belanja tote bag-nya ya. Oke. Dan kemudian kayak gini tuh usahanya peak season-nya kapan sih, Bu? Paling ramai waktu apa? Kalau untuk wisatawan ininya apa namanya? Pas liburan. Dalam satu tahun. Oh, dalam satu tahun. Ramai waktu apa tuh? Itu kalau paling ramai pada saat misalnya nih mau hari jadi kota Semarang, pasti banyak yang nyari batik Semarangan, lalu hari batik nasional. Terus dari mulai hari batik nasional itu Oktober, November, Desember itu biasanya full wisata. Oh benar ya. Jadi pokoknya libur panjang, kemudian libur panjang. Ada peringatan hari-hari tertentu, begitu ya. Jadi peak seasonnya untuk usaha batik Semarangan. Iya. Kalau untuk usaha ini berarti kira-kira yang jadi tantangan apa sih, Bu? Yang jadi tantangannya itu kita harus terus menciptakan motif baru. Lalu untuk apa yang jadi tantangannya itu ya pengennya bisa masuk wisatawan terus banyak kesini, Mbak. Disupport dari pemerintah itu selain dari promosinya tapi tempat parkirnya juga. Ya seperti itu. Jadi mungkin bis-bis besar nanti juga bisa masuk. Betul ya. Itu harapannya dari kita seluruh pengusaha batik di sini ya seperti itu. Jadi emang disupport promosi sudah disupport. Nah itu kantong parkirnya seperti itu. Jadi makin banyak nanti yang datang ya. Iya. Kalau untuk kegiatan yang ada di sini, Bu, sebenarnya bisa nggak misalnya wisatawan mau belajar untuk nyanting atau membatik? Oh bisa di situ. Di sini itu ada yang emang satu khusus yang untuk pelatihan membatik. Jadi bukan hanya kita membeli batik tok, tapi misalnya bagi anak-anak yang wisatawan atau enggak anak-anak sekolahan, guru-guru itu yang mau pelatihan membatik, belajar membatik di kampung batik itu bisa. Harus janjian dulu karena kita kalau banyak itu harus mempersiapkan tempat sama bahan-bahannya. Nah terus setelah menjalani selama berapa tahun ini, Bu? 10 tahun ada ya? Ini mau 11. Mau 11 ya, tahun ya? 11 tahun. Menjalankan usaha batik Semarangan. Gimana keuntungan yang didapat, Bu? Semakin lama semakin meningkat atau gimana progresnya? Dari awal itu ya aku ngelihatnya stok. Awalnya stoknya sedikit, pelanggannya sedikit, tapi makin kita memperkaya motif, makin banyak pelanggannya mencari variatif motif, makin naik itu omset penjualannya. Jadi makanya ketika produknya sudah semakin banyak, orang-orang juga bisa cari apa yang sesuai kesukaannya begitu. Betul, ya. Pilihannya jadi pilihannya makin banyak ya itu. Oke, jadi bisa buat referensi ya yang suka warna-warna cerah ataupun yang warna-warna kontemporer gitu ya, yang warna earth tone gitu semua ada, tinggal pilih aja di sini aja, ya. Betul. Oke. Terakhir, Bu, kira-kira rencana kedepannya apa? Rencana kedepannya untuk batik Semarangan ini.
ya pengen bisa memperluas jangkauan penjualan ya mbak. Oh. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma kita menjual via offline di sini, tapi pengen buka gerai di luar atau enggak bisa apa ya seperti ekspor impor gitu. Amin. Kita doakan ya amin. Siapa tahu batik Semarangan jadi bisa go internasional ya, seperti ya, Bu. Itu gitu loh. Nah, buat people yang tertarik pengen beli bisa dibeli lewat mana aja nih, Bu? Selain lewat via WA, ya untuk saat ini via Instagram gitu, Mbak. Tapi kalau dari e-commerce gitu, karena kita kendalanya itu tidak belum ada apa adminnya sama kita produknya selalu berganti. Jadi harusnya up to date terus lah, itu ya kendala kita di situ kalau untuk market apa marketplace itu seperti itu. Oke. Jadi langsung WhatsApp aja ya, ya sama langsung WhatsApp Instagram. Mbak, yang ready stock mana yang up to date saat ini langsung foto cepet. Oke, baiklah. Boleh Bu dikasih tahu nomornya? Nomornya di 0856-4044-0909 itu langsung ke Mbak Okta. Oke, dan kalau mau datang langsung ke sini di? Bisa di Jalan Kampung Batik, nomor 746 Kampung Batik Sari, belakang Hotel Horizon patokannya. Itu buka dari pagi sampai malam. Monggo, Pinara. Langsung ya, nanti kalau mau cari langsung bisa main aja ke sini untuk cari produknya ya. Iya. Dan kalau di Instagramnya di mana, Bu? Di batik_temawon Mbak Oktavianingrum. Oke, batik temawannya Mbak Oktavianingrum ya. Terima kasih banyak Bu Okta sudah berbagi informasinya bareng sama kita. Dan juga buat e-people, pokoknya kalau mau cari batik Semarangan bisa langsung mampir ke Kampung Batik, terutama di Batik Temawon sini ya. Dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita, karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau gitu, saya Hani Melmalita beserta dengan Bu Okta dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat hari ulang tahun Kota Semarang!